Di video kali ini, teman-teman, kita akan melihat spesifikasi lengkap di handphone Oppo A16 yang saya gunakan sekarang nih. Jadi seperti ini, teman-teman. Di bawah di sini menggunakan port Type C, ada speaker, ada mic, ada lubang jack untuk headset, dan untuk tombol on off dan juga fingerprint di bagian samping kanan kamera. Kemudian di bagian atas kosong, SIM tray sebelah kiri di sini, tombol volume sebelah kiri di Oppo 16. Jadi untuk melihat keseluruhan spesifikasi lengkap, kita ambil referensi dari GSM Arena. Oppo 16 spesifikasi layarnya 6,52 inci, resolusi 720x1600 pixel. Nah ini teman-teman, muncul iklan. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini untuk kamera 13 megapiksel. Perekamannya sampai video 1080p atau Full HD. Untuk RAM-nya ada variasi RAM 3GB atau 4GB RAM. Chipset yang digunakan MediaTek Helio G35. Baterai 5000 mAh di polymer. Oke, spesifikasi yang lain di sini kita cek. Jaringan ada 2G, 3G, sampai 4G. Diluncurkan tanggal 17 Juli 2021. Dan untuk dimensi, nah di sini ada beratnya 190 gram. SIM-nya menggunakan dual SIM, nano SIM dua-duanya dan dual standby. Layar menggunakan IPS LCD 480 nit. Oke, ukurannya 6,52 inci tadinya. Resolusi 720x1600 pixel atau 269 ppi. OS yang digunakan Android 11 atau ColorOS 11.1. Chipset MediaTek MT6765G Helio G35 12 nanometer. CPU-nya pakai 8 core, 4 core itu 2,3 GHz Cortex A53 dan banyak lagi itu 1,8 GHz Cortex A53 juga. GPU-nya PowerVR GE8320. Memory card di sini mendukung, di Oppo 16 bisa kalian masukkan. Kemudian ada memori internal, variasinya ini 3GB RAM per 32. Kemudian ada variasi RAM 4GB RAM per 32. Ada juga RAM-nya 4GB dan memori internal 64. Dan yang terakhir 4GB RAM per 256. Dan masih menggunakan eMMC 51. Selanjutnya kamera utama pakai 3 kamera, 13 megapiksel kamera wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel kamera depth. Nah, di sini pakai 3. Oke, fiturnya ada LED flash, HDR dan panorama. Perekaman video 1080p 30 frame rate. Kamera depan ada 1, 8 megapiksel kamera wide, kemudian fitur HDR. Video 30 frame rate 1080p. Loudspeaker ya masih mono. 3,5 mm jack juga ada. Oke, selanjutnya konektivitas ada WiFi, Bluetooth, positioning atau GPS. Di sini ada GLONASS, Galileo, Beido dan QZSS juga ada. NFC tidak ada, radio ada, FM. USB pakai Type C dan support OTG. Kemudian selanjutnya ada fitur, ada sensor fingerprint di bagian samping kanan, accelerometer juga ada, proximity dan juga kompas. Messaging dan browser juga ada di Oppo 16 ini. Kemudian selanjutnya ada baterai, tipenya di sini lipolimer 5000 mAh, non removable atau tidak bisa dilepaskan dengan mudah karena ini baterai tanam. Kemudian selanjutnya untuk warnanya ada pearl blue, space silver dan crystal black. Modelnya CPH2269. Nah, ini oke. Dan di sini untuk skor AnTuTu, Geekbench juga tidak ada. Oke, teman-teman, jadi itu spesifikasi lengkap Oppo A16 dilansir dari GSM Arena. Nah, jika teman-teman mau beli handphone Oppo 16, nah itu spek-spek yang kalian dapatkan di handphone ini. Oke, teman-teman, ini saja untuk
video kali ini. Sekian dan semoga bermanfaat.